Oke guys, gue mau review dua spinner ini. Yang satu spinnernya dari besi, yang satu lagi dari aluminium. Oke, gue pasti beli dengan harga berbeda guys. Yang besi ini gue beli di atas 100.000, yang aluminium gue beli di bawah 100.000. Nah ini yang aluminium guys. Nah gue beli juga dapat tempatnya guys, tempat besi kita aja guys. Gratis lumayan. Buat nyimpen uang lebaran ya kan. Oke, ini yang satu dari besi nih guys. Yang satu ini dari aluminium. Oke, ini lihat nih detailnya. Yang besi kayak baling-baling kipas ini. Oke, ini lihat nih ya. Ini oke guys, nih yang besi kayak gini guys bunyinya guys ya. Nah, oke nih sekarang yang aluminium. Ini kita lihat detailnya. Biasa aja detailnya ya, simpel gitu tapi elegan anjay. Ya. Oke, ini yang dari besi kita lihat gigi nice sih mainnya, cuman di sentil-sentil gitu. Jadi kalau misalnya punya anak apa, lu punya anak, anak lu bandel, lu sentil aja spinner ya, jangan sentil anaknya. Ya kayak gini-gini doang guys perbedaannya. Kalau dari besi sih, kalau pas lagi muter kayak ada bunyi-bunyi besi gesekan gitu. Tapi kalau aluminium tuh halus banget bunyinya. Jadi kalau yang aluminium itu ya enaknya suaranya nggak bising banget, halus gitu. Dari berat juga kalian tahu ya, beratan besi pasti daripada aluminium. Ya udah guys, main cuma gini-gini aja guys. Ya guys, gue belinya yang 3 set gini. Biar enak aja disentil-sentil lah guys. Ya, main-mainnya cuma diputer-puter aja guys. Kalau mau lihat apa lama-laman mana muternya, ayo langsung aja kita mulai guys. Yap, oke guys, udah kebukti muternya tuh lebih lama yang besi. Oke, sekian dari video review saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye guys.